الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى الذي أنعم علينا وهدى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد ulama anal kurama, para ulama dan para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Perwakilan dan segenap pengurus KDEI yang berkesempatan hadir, semuanya yang kita hormati. Penasehat, pembina, ketua dan jajaran kepengurusan FKKBWIT, semuanya yang kita hormati. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat PMI semuanya, ikan hiu, ikan tuna, semuanya. Di Taiwan lagi liburan tahun baru, perkenankan saya mengucapkan Senian Kuala Wang Pao Na Lai Ne Ho Ma. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat itu mahal, sehat itu penting, sehat itu sangat berharga, sehat itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Orang itu sekaya apapun, kalau nggak sehat, hidupnya nggak bisa nikmat, betul? Ayo Bapak Emas, sampeyan punya istri cantik tapi enggak sehat alias gering-geringen. Coba dikeloni nang kumat mengine. Ngi-ngi. Kadek turune ngorok bisa. Jadi ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Atau mbak-mbak punya suami ganteng, keren, gentle, tampan, tinggi besar, kulit-kulite sautu-utune. Tapi sakit-sakitan coba diobat tapi itu nah meneng ya. Iki urip apa mati bingung. Kaya harta tapi kalau enggak sehat hidup enggak bakalan nikmat. Sehingga sehat itu harus kita mohon kepada Allah melalui doa, dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian semua mohonlah kepada Allah agar dikaruniai kesehatan setelah kalian mempunyai iman. Karena sekuat apapun iman, kalau enggak sehat, ibadah enggak bisa maksimal. Saya ulang, kita waktunya terbatas ya, jadi mohon dengan tertib, dengan hikmah. Aku tahu kamu udah lama merindukan aku, tapi supaya waktunya benar-benar efektif, tolong semuanya khidmah, semuanya tertib. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, 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 salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita,
guru-guru yang mengajar kita, yang ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan sholawat, zikir, doa dan ngaji kita hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dengan ikhlas mohon Fatihah sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Amin. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Amin. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan. Amin. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Amin. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Amin. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Amin. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Amin. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Amin. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan. Semoga semuanya dimuliakan, dibahagiakan, diselamatkan dunia akhiratnya. Sekaligus kita dengan suratul Fatihah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala negara kita tercinta Republik Indonesia yang sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum, baik pemilihan DPD legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Semoga diberikan kelancaran, amin, sukses, amin, aman, amin, dan yang terpenting menghasilkan pemimpin yang terbaik, membawa manfaat barokah untuk Indonesia. Siapapun yang dikehendaki Allah, yang diirodai oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan, pertolongan oleh Allah, mampu mengantarkan Indonesia ke depan lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saya lanjut. Pentingnya kesehatan. Sekuat apapun iman, kalau enggak sehat ibadah enggak bisa maksimal. Iman kuat, iman hebat, tapi enggak sehat sholatnya gak bisa sempurna, gak bisa sholat sambil berdiri. Iman kuat, iman hebat, tapi gak sehat, puasa juga gak mampu, pergi haji juga gak mampu. Makanya sehat itu diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudaraku, sehat itu meliputi 5 hal, fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Yeah. Nah, ini dihafalkan ya, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung jam. Fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini gak balance, 5 hal ini gak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan.
kalau fisik, psikis, sosial, kultural itu diperhatikan, benar-benar dijaga. Tapi spiritual yang merupakan unsur terpenting penunjang kesehatan seringkali dilupakan. Jadi begini, asal kebutuhan spiritual kita tercover dengan baik, asal kebutuhan batiniah dan rohaniah kita tercukupi, dijamin kita nggak bakal sakit-sakitan, dijamin kita akan sehat walafiat. Pokok gizi rohani, vitamin batin tercukupi dengan baik, asal panjenengan sholatnya jangkep, zikirnya cukup, sodakohnya cukup, dengan sesama manusia baik, ngajinya rajin, dijamin jenengan bakal sehat walafiat dan gak mudah sakit-sakitan. Orang itu punya penyakit apa saja, selama hatinya tidak disembuhkan, selama batinnya tidak diobati lebih dulu, gak bakal bisa sembuh penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu dibuktikan dengan penelitian di bidang medis. 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Penyakit karena keturunan atau genetik itu hanya 10%. Maka kita nggak boleh takut berlebihan dengan penyakit keturunan, apalagi maaf, kita mengucilkan, bahasa Inggrisnya the ngeceng, orang yang disinyalir punya penyakit keturunan, karena itu menularnya hanya 10%. Kadang masyarakat kita itu jahat, ada orang mau besanan bisa batal gara-gara calon besan itu dianggap punya penyakit keturunan. Mbak sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya, dinone wis dadi, nek iso batalno, Mbak. Iku ngono, bapake kenceng manis, anake mesti kenceng kecut kuwi. Enggak bener. Kemungkinan nurun itu cuma 10%. Buktinya ada orang yang dianggap punya penyakit genetik ya, keturunan ya, punya anak 10. Itu paling dari 10 anaknya yang keturunan penyakit itu paling maksimal cuma 2, yang 8 enggak gitu. Kemudian penyakit karena makanan, alergi luar maupun dalam, itu hanya 15%. Nah, yang 75% itu penyakit karena hati dan pikiran. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi maaf, karena hati dan pikiran. Kakean pikiran sing garai loro. Makanya aku gak tau ngerti, ana wong gendeng kok watuk. Gak ada orang gila kok bersin, itu gak ada. Sehat, demurus, padahal yo keleleran uripe. Kodanan, kepanasan, dirubung laler. Tapi sehat-sehat. Kemarin ketika Covid merajalela, orang gendeng yang terserang virus Covid 0%. Tidak ada orang gendeng kena Covid suwe ha. Makanya sama lek pengen sehat, gendeng mau. No. 75% penyakit yang diderita manusia itu karena hati dan pikiran. Orang itu kalau kebanyakan pikiran, maaf, hatinya sedih. Kalau hatinya sedih, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Makanya laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih cepat mati laki-laki.
Ya ini maaf ya, yang laki-laki sampean siap-siap rontok gampang mati sampean. Kenapa? Karena pikiran laki-laki itu lebih banter daripada perempuan. Dok ora mesti. Wong lanang kuwi mikir ora patek ngomong. Lah nek wong wedok ora seneng ngomong ora patek mikir. Jadi cekcok suami istri itu suami suka bilang ke istrinya, mama itu nggak mau mikir, sampai ano deh gak gelem mikir, makanya tau mikir, sing bantu atau siapa? Kena tapi lek kakek ngomong aman. Bawono wong kakek ngomong terus gara-gara penyakit. Misalnya kakek ngomong kok gara-gara penyakit, iki sing jilbaban sing diletak kabeh. Lah orang kalau kebanyakan pikiran, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Sehingga mohon maaf, saya mulai dulu awal-awal ceramah sampai hari ini metode saya adalah metode Al-Ngawuriyah. Ceramah dengan gaya humor, saya kemas tapi di humornya itu ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Kenapa? Ya biar kita itu gak tegang-tegang. Biar kita itu sarafnya gak kaku. Dibikin lemes, hidup ini dibikin happy. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sarafnya kaku itu gampang penyakitan. Gulu gak iso diongkek, dengkul gak iso ditekuk, angop gak iso balik. Makanya dokter itu kalau mau nyuntik pasien mesti sarafnya dibikin lemes dulu. Orangnya diajak ngobrol, sakit apa mbak? Ini perutnya pak dokter, sambil diisik-isik bokongnya ini. Terus diajak bercanda dulu, dan nikah belum mbak? Udah pak dokter, anaknya berapa? 4 pak dokter. Loh kok banyak? Iya, hihihi, cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihihi. Karena kalau ketawa, hatinya gembira, sarapnya kendu. Lek sarap kendu, bokong empuk. Lek bokong empuk, dicubles enak, cus. Obat masuk, roto, dadi tombok. Lek orang kalau nyaprut betutut, itu sarapnya kaku. Kalau sarapnya kaku, bokongnya atos. Kalau bokongnya atos, cublesane alot, kadang jarume sampai bengkok. Lo iya, keretek-keretek cetok. Akhirnya enggak sembuh. Nah manusia itu sarafnya lemes apa kaku, tandanya di bokong. Makanya kita nono, wong wedok lemu kayak kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabir. Nah, itu sarafnya kendu. Kok dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Jadi saya ulang, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Pertimbangannya, zaman pikir orang udah sakit, pengen makan kesukaannya nggak boleh, malah parah penyakitnya, tambah loro. Umum tuh di masyarakat kita, di dunia kedokteran, mohon maaf ya, kamu ini kolesterol, jangan makan kacang, jangan makan kepedeng, udang, kamu ini lagi asam aurat, iya, jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya gak apa-apa, Rasulullah gak pernah melarang. Coba carikan saya ayat Quran atau hadis yang melarang orang makan ini, makan itu, selama halalan toyiban. Yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja gak boleh kok mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan.
asal halal dan tidak berlebihan, aman. Coba kalau pengen benar-benar sehat dalam urusan departemen perbadokan, ikuti polanya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, pasti sehat. Saya ulang, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, meskipun enggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan, itu yang bikin gering. Kadang-kadang saya kasihan, ada Pak Sutri, pasangan suami istri udah agak sepuh, datang di acara pesta, makan itu prasmanan, ngambil sendiri, semua menu lengkap disediakan. Nah ini si suami udah agak sepuh, katanya sakit ini sakit itu, mau ngambil makanan itu dibentaki terus sama istrinya, mau ngambil soto ditampel, ojo kuwi, pengen kumat penyakitmu, ganti mau nyiduk kikil yo ditampil meneh, kikil yo ora oleh. Terus no, nek pengen cepet mati, gua anti rawon yo ditampil meneh. Diomongi gak oleh kok, mangan-mangan. Terus no, ora ngurusi. Akhirnya si suaminya tinggal dlongap-dlongop gari urip matane tok wis bubuk-bubuk. Sehingga ini suami kena kolesterol, asam urat, macam-macam. Bukan karena soto, bukan karena kikil, bukan karena rawon, ya tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Gak usah dibatasi, apalagi udah sepuh. Wong sepuh makan enak tinggal jarang-jarang, makanya bahasa Jawanya gerang, segere kare arang-arang. Pengen ini gak boleh, pengen ini gak boleh, kasihan. Sebenarnya gak apa-apa, yang penting satu, halalan thayyiban. Yang kedua, tidak berlebihan. Dan yang ketiga, habis makan gak usah diperiksakan. Nggih, garai konangan kok. Garai konangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, okay, maksudnya gini. Ayo, hidup ini kita jalani dengan optimis. Kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang. Nggak usah dibikin ribet. Hidup ini nggak boleh susah sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Kamu nggak usah takut berlebihan. Kamu jangan sedih. Disuruh senang, disuruh gembira. Senang itu hukumnya wajib. Bahagia itu hukumnya wajib. Sampai setiap azan dikumandangkan, hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi enggak boleh susah. Enggak boleh sedih. Jadi kalau orang-orang ada prinsip hidup ini ada dua, ada susah, ada senang, saya enggak setuju. Memang hidup ini ada dua. Apa itu? Senang sama senang banget. Setuju enggak kira-kira? Setuju. Mbok semangat toh. Setuju. Jadi hidup ini adanya dua, bukan senang sama susah, tapi senang sama senang banget. Ana inda dzanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menentukan kehidupan hambaku sesuai dengan rasa optimismenya dia, bagaimana keyakinannya dia sama aku. Kalau dia optimis, yakin tak bikin bahagia, bahagialah hidupnya. Tapi kalau dia pesimis, dia kecil hati, ya dia akan mengalami nasib kehidupan yang seperti itu. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah ada kebencian di antara kita, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada permusuhan. Diupayakan hati kita itu yang bersih. Karena begini ya, orang punya masalah dengan teman, dengan saudara, terus dia marah, disimpan di hati, dendam, getem, mangkel, lama gak waras-waras. Ada apa enggak? Yang punya watak kayak gitu ada apa enggak? Biasanya laki-laki apa perempuan?
Uangnya teko. Kayaknya sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Dengar ya, jilbab coklat. Sampean lek punya masalah sama siapapun, terus atine sampean loro, mangkel, getem, disimpen ning ati, itu resikonya kalau enggak jantung ya kanker. Dengar, jilbab coklat. Oh, kadang getem, mangkel, dendam sampai bertahun-tahun nih lo. Tenono ngantek pitung turunan. Allah ya Karim. Awas, itu resikonya kalau enggak jantung kanker. Nah, kalau sekalian dibrol nih, wonge dilabrak. Nah, itu mesti san resikone cuma setruk. Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Nah, kalau enggak milih ya maafkan. Jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, hidupnya gak bakal sehat dan gak bakal selamat dunia akhirat. Karena salah satu tanda ahli surga itu adalah wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Masa sih cuma gara-gara beda pilihan capres sama cawapres terus gak rukun? Ada apa enggak? Tantro itu namanya. Coba, enggak boleh. Halo? Halo? Jangan sampai dalam hidup kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Tapi berprinsiplah, yang lalu biarlah. Itu loh, orang kalau